нового этапа. Друг против болеть. На самом деле, смотреть футбол удовольствие. Ну, все футбольные болельщики, вы, конечно же, об этом знаете. Англия, Италия. Конкретно поговаривали, что трава слишком высокая, газон слишком длинный. Кстати, здесь в Бразилии это чат. Через Кондрево, а дальше пас на Марио Стерлинг. Дальний удар по воротам. На мгновение показалось, что мяч летел в верхний угол. Пирло пошел в штрафную, размахивают итальянцы. В жестком прессинге англичане. Ходжсон привлекает. Он всегда так делал. В ближнюю. Стерлинг против Верратти. Прострел. Не успел. Удар Балотелли. Какую-нибудь одну букву не так назвать. Сразу толпа. Барзали. Выручил. Передачи. Ответный мяч сборной Англии. Дуэль Италия versus Inggris dijadwalkan digelar di Stadion Wembley London, Inggris, Senin 12 Juli 2021 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Gli Azzurri, julukan timnas Italia, diprediksi keluar sebagai juara Euro 2020. Timnas Italia di bawah arahan pelatih Roberto Mancini sedang dalam tren positif selama 3 tahun terakhir. Termasuk laga-laga Euro 2020, Italia tak terkalahkan dalam 33 pertandingan sejak terakhir kali takluk dari Portugal pada September 2018. Superioritas Italia semakin terbukti saat menilik rekor pertemuan dengan Inggris. Melansir dari Transfer Market, Italia dan Inggris sudah pernah bertemu 27 kali dengan 9 diantaranya terjadi di laga kompetitif atau Piala Dunia dan Euro. Dari 9 pertandingan itu, Italia menang 7 kali, kalah 1 kali, dan sekali imbang. Satu-satunya kekalahan Italia dari Inggris terjadi 44 tahun lalu. Tepatnya pada 1977 ketika kedua kesebelasan bertemu di partai kualifikasi Piala Dunia. Adapun pada pertemuan terakhir di grup D Piala Dunia 2014, Italia menang 2-1 berkat gol-gol Claudio Marchisio dan tandukan Mario Balotelli. Sementara Inggris hanya berhasil mencetak 1 gol lewat aksi Raheem Sterling. Berangkat dari catatan histori itu, tak heran jika Italia dijagokan bakal menang atas Inggris. Menurut prediksi yang berdasarkan permodelan statistik oleh Stats Perform, Italia bahkan memiliki peluang sebesar 60,1% untuk mengalahkan Inggris dan menjadi juara Euro 2020. Di lain sisi, Inggris yang akan mentas di rumah sendiri Stadion Wembley disebut hanya punya kans juara sebesar 39,9%. Permodelan yang dilakukan Stats Perform mengacu kepada sejumlah aspek, antara lain nilai koefisien, pengali di rumah-rumah taruhan, hingga ranking tim. Penyusunan ranking tim versi Stats Perform didasarkan kepada data historis dan performa terkini tim bersangkutan. Adapun UEFA mencatat sepanjang gelaran Euro 2020, Italia menjadi negara kedua di bawah Spanyol dengan serangan paling produktif. Italia membuat 108 percobaan dengan 30 diantaranya tepat mengarah ke sasaran dan menghasilkan 12 gol. Layak ditunggu siapakah penguasa Eropa di gelaran Euro 2020 kali ini. So, jangan lupa saksikan siaran langsungnya di RCTI dan Mola TV pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Agar tidak ketinggalan video-video keren selanjutnya, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Karena subscribe itu sedekah. See you next my video. Ciao.